Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas saham IPO lagi. Ini sekalian habis bahas Avian, kita bahas WGSH. Ada yang menarik di sini, karena ini adalah akselerasi yang pertama setelah RANS, setelah RUNS, ini akselerasi lagi. Nah, pengalaman kita saham akselerasi itu kalau IPO itu arahnya berjilid-jilid ya. Yang pertama UVCR, yang kedua RUNS, yang ketiga ini yang mau WGSH, PT Wira Global Solusi. Dan WGSH ini perusahaannya tuh bergerak sama kayak RUNS, dia perusahaan software dan aplikasi kasir. Kalau nggak salah sih, semoga aja nggak salah ya. Di sini book buildingnya 9 November sampai 17 November, saya bikin videonya telat ya, sorry. Terus di sini harga range-nya 125 sampai 140. Ini papan akselerasi, arahnya 10%, ARB 10%, kayak si RUNS. Nah, di sini penawaran sahamnya itu 2 juta lot. Itu sama dengan 20%. Ya mirip lah kayak RUNS, persis banget. Persis banget, nanti likuiditasnya juga kayak RUNS persis nanti. Kayak gitu, kalau Mas Bro lihat nanti, oh nanti WGS-nya kayak apa? Ya kayak RUNS, seperti itu. Oke, kita lihat di sini, saya udah hitung valuasinya, tapi coba kita lihat prospektusnya sebentar. Nomor 12, yaitu pemegang sahamnya. Kita lihat nomor 12 di sini. 12, bukan 2 Mas Bro. Nice, kita cepet aja Mas Bro, jangan lama-lama karena ada orang yang komplain, Mas Bro, langsung ke intinya aja. Kalau bahas sesuatu nggak usah panjang lebar, ya nggak bisa. Kalau saya langsung bahas ke intinya, nanti videonya kependekan, nanti iklannya sedikit Mas Bro yang tayang ya. Jadi nanti saya adsense-nya sedikit, ya. Jadi ya agak dipanjangin dikit, nggak apa-apa ya. Agak ada dramanya, gitu ya. Agak drama, ada drama. Oke, kita lihat di sini ya, untuk penawaran umum perdana saham. Di sini ada PT Walden Global Service. Nah, seperti Mas Bro, untuk bentuk dari pengendalinya berarti ini PT Walden ini. Ini PT-PT semua. Terus ini ada Erwin Senjaya. Nah, 1%, ada Hendy Rusli 0,5, dan nanti masyarakat itu 20%. Ini adalah total saham semuanya, 1 miliar lembar, sekian. Oke, terus yang selanjutnya adalah penggunaan dana. Ini yang penting, penggunaan dana. Saya udah baca tadi sebenarnya, nanti saya bikin videonya. Jadi kalau belum mau bikin video itu harus baca dulu Mas Bro. Nah, di sini dana hasil penawaran umum perdana saham akan diterima perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi. Bla bla bla. Itu untuk modal kerja pihak tidak terafiliasi. Contohnya modal kerja termasuk namun tidak terbatas kepada riset pengembangan perangkat lunak ya, buat riset. Ya, terus pembelian barang dagang, sewa server dan biaya kantor, biaya gaji, biaya promosi pemasaran. Nah, jadi tren perusahaan masa kini ya, untuk operasional itu dananya ngambil dari masyarakat ya, dari IPO. Luar biasa. Luar biasa. Oke, selain buat pengembangan usaha, dia juga sebagiannya buat biaya operasional Mas Bro. Nice, yang pasti nggak buat bayar hutang karena DER-nya kecil. Jadi saya udah hitung, itu DER-nya nggak ada, kecil banget. Ini berarti benar buat istilahnya buat operasional dan buat pengembangan usahanya dia. Mau buat beli perangkat lunaknya, atau buat sewa server, atau mau buat riset software baru ya, itu ya terserah dia gitu. Dia yang mau ngelola ya, kita cuman ikut IPO-nya aja. Sini, Pak. Iya. Nah, ini Awa. Oke, okay, Hawa mau lihat apa? Hawa. Oke, okay, kita lihat yang selanjutnya itu adalah profitnya ya, halaman 17. Kita udah rangkum tadi. Nah, ini halaman 17, di sini ada profitnya Mas Bro. Profitnya itu besar ya. Kita lihat di sini Mas Bro ya. Pendapatan usaha bersih di 6 bulan 2021 itu 10 miliar. Ini gede banget. Biasanya dia cuma 800 juta ya. Dia cuma istilahnya ratusan juta. Ini malah 10 miliar. Ini kayaknya dapat pendapatan dari lain-lain. Jadi Mas Bro jangan terpaku. Ini mungkin dia mau IPO terus dibuat pendapatan lain-lainnya dimasukin biar valuasinya itu murah. Nah, ini jangan terjebak Mas Bro ya. Saya kasih tahu saat ini, mungkin saat saya hitung ini valuasinya mungkin murah. Nah, nanti di
kuartal selanjutnya saat dia profitnya balik lagi ke harga asalnya. Jadi gini, kalau pendapatan lain-lain itu Mas Bro, kalau Mas Bro perusahaan ya, biasanya profitnya itu ratusan juta, tiba-tiba jadi miliar karena pendapatan lain-lain loh, bukan operasional. Nah itu nanti dia akan balik lagi ya, karena pendapatan lain-lain itu nggak selamanya ada, nggak setiap kuartal ada kan gitu. Dia akan balik lagi ke pendapatan aslinya dan valuasinya jadi mahal lagi. Jadi hati-hati, ini mungkin buat jebakan IPO. Biar valuasinya murah, terus teman-teman Mas Bro pada ambil di situ, sahamnya murah nih, murah, teknologi murah, ambil jebret. Saat ini memang murah, nanti dia balik lagi, nanti bisa jadi valuasinya jadi mahal ya. Hati-hati aja. Tapi kalau ini saya yakin nanti kayak RUNS, bisa terbang tinggi nih Mas Bro, arah berjilid-jilid. Oke, terus selanjutnya itu adalah aset. Ya, ini Mas Bro yang bikin saham ini jadi saham akselerasi. Nah, ini Mas Bro. Total aset. Nah, ini jumlah aset 23 miliar. Nah, di Bursa Efek itu ada kebijakan ya, saat sebuah perusahaan punya aset di bawah 50 miliar itu masuk papan akselerasi. Papan akselerasi adalah papan khusus bagi UMKM. Di situ arahnya itu adalah 10%, ARB-nya 10%, tapi bisa dijual di bawah 50 perak. Jadi nanti RUNS, UVCR, kayak WGSA ini bisa dijual di bawah 50 perak. Mau 1 perak, 2 perak itu tetap bisa. Jadi biasanya kalau saham yang papan biasa, itu kalau udah sampai 50 kan kekunci. Kalau ini tetap bisa diperdagangkan. Yang masih diperdagangkan, yang sering kita bahas adalah Sofa. Sofa kan di bawah 50 ya, kalau nggak salah sih. Saya udah terakhir seminggu yang lalu kayaknya cek Sofa. Nah, ini juga book value-nya juga cuma 20 perak kalau nggak salah. Nah, coba kita lihat hutang, halaman 22. Nah, kita yang perlu aja yang udah saya baca ya. Di sini jumlah hutang, ini Mas Bro ya. Total liabilitasnya 2 triliun. Asetnya tadi berapa? 2 miliar. Tadi asetnya 21 miliar. Jadi ini kecil banget. Hutangnya kecil untuk WGSA. Oke, kita lihat valuasinya. Ya udah saya hitung tadi. Tadi saya masukin RUNS dan UVCR, nggak jadi. Kenapa? Nanti saya bahas. Oke, di sini harga sahamnya itu adalah penawarannya 125 sampai 140. Dan saya yakin penuh. Saya yakin penuh. Kalau yang Avian tadi nggak yakin saya, karena emang harganya udah tinggi. Nah, kalau ini saya yakin penuh Mas Bro, penuh. Jadi kalau misalnya Mas Bro mau ikut WGSA, langsung aja beli di harga 140. Sekarang udah ya? Telat aku. Tanggal 17 November ya, belum. Baru book building ya, belum penawaran umum. Penuh aja, kalau mau ikut penuh sih. Kalau ini videonya semoga nggak lelet saya uploadnya ya. Oke, terus untuk harga bukunya itu 20,55 perak. Ini harga buku PBB satu kalinya WGSH itu adalah 20,55 perak. Itu harga PBB satu. Terus BV, book value, sorry. Terus untuk PBV-nya itu 6,8. 6, kalau dia 125, 6,0. Kalau 140, dia 6,8. Cek teknologi. Terus, akselerasi pura ya. Dibandingin UVCR dan RUNS, ini murah. Memang tinggi, tapi murah kalau dibandingin UVCR dan RUNS. Nanti kita bahas. Terus untuk pair-nya itu 13 kali pair-nya. Pair-nya gandem. Kenapa? Ya tadi saya bilang, profit dari WGSA pas mau IPO itu langsung melejit. Jadi 10 miliar. Biasanya cuma ratusan juta. Atau 1 miliar tadi yang paling banyak ya. Nah, ini tiba-tiba melejit, makanya pair-nya langsung kecil. Pair-nya langsung kecil. Nah, ini hati-hati aja. Nanti kalau dia dari pendapatan lain-lain di Q selanjutnya nggak dapat pendapatan lain-lain dan dia profitnya jadi ratusan juta lagi, mungkin pair-nya akan langsung jadi 30-40 kali. Ya, seperti itu. Terus untuk dare-nya, nih, kaki saya sakit ya, Mas Bro, sorry ya. Jadi saya agak gini-gini. Terus untuk dare-nya itu kecil ya. Dare-nya itu cuman berapa nih? 10% untuk dare-nya. 10%. Hutangnya kecil banget. Terus untuk ROE-nya 49% ya ROE-nya. Gede. Ya, karena tadi saya bilang, profitnya tiba-tiba loncat. Kalau profitnya biasa ya, mungkin sekitar 800 juta maybe, itu berarti ROE-nya ya mungkin sekitar
sekitar 7-8% lah. Maybe seperti itu. Untuk ROE-nya, ROE-nya normalnya mungkin sekitar 7-8%. Termasuk tinggi ya, lumayan. EPS-nya 10 perak. Oke, okay, kita lihat RUNS dan UVCR ya, yang sebelumnya atau kakaknya yang udah IPO. Nah, kita lihat RUNS. RUNS rugi. RUNS rugi ya. Saya nggak tahu kenapa kok rugi. Kemarin sih positif ya waktu saya bahas ya. Tiba-tiba di Q3-nya dia rugi. Rugi. Jadi kalau udah rugi kayak gini, udah nggak bisa dibandingin. Udah jauh sama WGS ya. Namanya juga rugi. Apa yang mau dibahas? Tadi saya mau ngetik, mau bandingin kan RUNS. Tatek, wah rugi. Ya rugi, rugi itu kalau bandingin perusahaan untung, untung berapapun, dibandingin perusahaan rugi tetap menang untung, menang perusahaan yang untung, betul nggak? Rugi. Terus untuk UVCR, Ultravoucher, di sini belum ngelaporin laporan keuangan ya mas bro. Kenapa? Nggak tahu, rugi juga maybe. Rugi juga. Ini Q terakhir 2020. Q1, Q2, Q3 2021 dia nggak ada. Nah, ini berarti nggak bisa dibandingin juga ya seperti itu nih. Wah, ini udah mulai kering nih. Kemarin gue berdarah-darah. Oke, seperti itu Mas Bro ya. Istilahnya WGS ini termasuk perusahaan teknologi papan akselerasi yang positif, yang bagus sih untuk saat ini. Kemungkinan banyak teman-teman yang pindah nanti kalau seperti ini ya, dari RUNS dan UVCR pindah ke sini untuk ngarahin nih berhari-hari. Oke, istilahnya oke ya, untuk valuasinya Mas Bro bisa cek sendiri. Kita lihat dari sini. Nah, kita bandingin sama RUNS karena ini mirip banget sama RUNS, mirip banget. Untuk saat ini nanti caps-nya 13 miliar. Kalau di sini berarti 14 miliar. Kalau dia mungkin arah 10 kali, nanti arah 10 kali. Kalau misalnya WGS itu arah 10 kali, berarti nanti caps-nya jadi 140 miliar. Sama kayak RUNS. RUNS berapa ya? Kita lihat RUNS. UVCR market cap-nya hampir 1 triliun malahan. Terus untuk RUNS, market cap-nya dia 300 miliar. Jadi sangat mungkin kalau WGS itu arah 10 kali lebih. Sangat mungkin, sangat mungkin. Di sini PBV-nya aja, oh PBV ini 4 kali ya. Udah 4 kali. Kita lihat UVCR. Positif sih dia. UVCR PBV-nya 31 kali. Nah, kalau dibanding UVCR lah mungkin bisa 10 kali arah, Mas Bro. Nanti sampai cap-nya itu di sekitar ratusan miliar. Seperti itu kalau menurut saya. Nah, semoga aja terjadi. Semoga ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kali ARA RUNS dari IPO. Kita lihat UVCR, Ultravoucher di sini. UVCR, ini bener ya, UVCR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kali ARA. Luar biasa. UVCR 20 kali ARA. Si RUNS tadi berapa kali? Lupa saya. 11 kali ARA. 12 kali ya. Berarti sangat mungkin ya, sangat mungkin WGSA ini ARA 10 kali lebih. Sangat mungkin Mas Bro. Karena ini hampir mirip ya sama RUNS, pergerakannya di bidang sama, terus caps-nya juga waktu IPO juga hampir sama, terus lembar sahamnya juga hampir sama, jumlahnya juga 20% juga, masyarakat juga hampir sama, terus bergeraknya juga di bidang yang sama, akselerasi juga sama. Jadi harusnya dia akan 10 kali juga ya. Oke. Ya mungkin itu aja informasi dari kita Mas Bro tentang IPO WGSH ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.